Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, setiap amalan bermula dari niat. An Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu: Innamal a'malu binniyyati وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم. Daripada Amirul Mu'minin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amalan-amalan itu bermula dari niat-niat, dan sesungguhnya bagi setiap seorang itu ia akan memperolehi berdasarkan untuk apa diniatkannya. Maka barang siapa niat hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk maksud dunia, maka ia maksudkan itu akan terpenuhi, atau kerana seorang wanita, maka ia akan mengahwininya. Oleh yang demikian, hijrahnya adalah berdasarkan kepada maksud apa hijrah itu dilakukan.